Wah. Kolius mau tanya dong, gimana nih perasaan kalian setelah tadi menang 2-0? Seneng doang ternyata. Seneng doang ya. Biar aja deh, gitu. Kalau gitu, kalau dari skor 1 sampai 10, di kredit itu susah apa sih? 8. Masih respect. Oke, respect ya. Makanya masih mainnya respect. Juga disiplin tadi. Nah, gue mau tanya nih, tadi itu mainnya bener-bener disiplin banget ya. Beneran bersih banget. Nah, apakah ini itu LO Akira baru untuk minggu-minggu kedepannya? Soalnya kemarin kita lihat beberapa kali itu ada kesalahan ya dari LO Akira. Sekarang dengan style baru, dengan satu minggu ada gapnya, apakah kalian membuat style baru lah buat tim kalian ini? Ya, udah latihan keras nggak ada kayak playstyle yang baru atau gimana? Iya, kita baru dirasukin ke Onin soalnya. Onin. Jadi kemarin Onin kemana? Oninnya kemana? Nggak ngelatih kalian? Bantu draft doang ya? Apa? Lagi ngelihat kok, kita kan baru, jadi dia masih ngeliat-ngeliat aja dulu gitu. Oh alah. Onin gimana jadi coach? Galak gak tapi? Galak. Boleh galak. Dipanggil gak Onin ya? Mungkin bergabung sekalian kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Gak mau. Padahal mau, baru mau diinterview sama Kolius loh. Parah emang Onin ini, sombong banget ya. Sombong ya. Tapi gini ya, Kolius mau tanya dong. Tadi Trit itu yang mana sih orangnya, sorry? Nah, kamu tadi ketika bermain itu Lapu-Lapu itu adalah hero nyaman kamu bukan sih? Jenny yang main. Oh, sorry, Jenny. Iya, apa jadi Trit? Jenny. Jenny. Iya, aku. Oh, itu ya Lapu-Lapu itu memang hero nyaman kamu? Disuruh Pony. Baru belajar kok. Waduh, baru belajar kayak gitu. Baru belajar udah gitu ya, udah ngeri banget sih. Boleh. Tapi kalau menurut kalian nih, sekarang kan udah mulai di week kedua. Mungkin ya, betul. Udah mulai kebayang nih ya, kayak dari tim mana yang kuat ataupun tim mana yang lemah. Nah, kalau kalian mau tanya, menurut kalian pribadi, dua tim yang kira-kira nggak lolos ke playoff itu siapa aja? Jeng. Ayo. Gak tau sih, semuanya masih bisa bertahing gitu. Wih. Masih respect banget ya. Wholesome banget ya, respect banget gitu ya. Belum. Okay. Kalian keren. Dari playstyle juga kelihatan sih, mereka disiplin banget. Mereka benar-benar respect opponent-nya. Ya. Kalau gitu, seperti biasa ya, bilang Onin, jangan galak-galak kalau untuk latih, ya kan. Tapi latihnya juga yang benar, jangan ini apa pacaran mulu sama Bojoe gitu. Jadi latih dulu yang benar ya, Onin. Hari-hari dia mungkin sambil latih sambil ngatih kali ini. Oh, dia denger ternyata. Dia denger. Oke. Okay. Oke deh kalau gitu, buat teman-teman dari Ola Kira, thank you banget, ya kan. Semoga kalian juga tetap mendapatkan hasil yang terbaik ke depannya ya. Ingat, karena sekarang mungkin keadaannya lagi ada di papan bawah, tapi kemarin kan udah jeda, udah latihan lagi. Semoga bisa mendapatkan pokoknya yang maksimal banget poinnya deh. Amin ya. Bye-bye, see you. Good luck. Di next match. Bye-bye. Thank you.